Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat korang semua. Terima kasih kerana menonton dan juga menyokong Dah Ajib Channel, dan yang baru saja menyaksikan ataupun menonton channel, jangan lupa untuk tekan button subscribe kat bawah tu. Tak kena bayar, pemberi je bang. Okey. Hari ni aku nak buat review sikit tarikan pelancong dekat Melaka ni. Korang pun dah nampak kat belakang tu, kat title pun aku dah tulis. So sekarang ni aku berada di Mini Malaysia and ASEAN Culture Park. Okay, kalau orang Melaka cakap Mini Malaysia je tahu kot. Selepas kita PKP, Mini Malaysia ni dah buka balik. Ada banyak tawaran-tawaran hebat yang diberi oleh pihak Mini Malaysia. Siapa-siapa yang berada di luar Melaka, kalau nak datang tempat Mini Malaysia ni, sangat-sangat senang nak cari. Sebab korang keluar je tol Lycro, tak sampai 1 kilo 2 kilometer, sebelah kiri akan korang nampak Mini Malaysia ni. So datanglah, dan apa yang ada kat dalam aku akan tunjuk kejap lagi. Jom kita jalan-jalan. Dibuka kembali lepas tempoh PKP dan juga PKPB, sekarang PKPP, menawarkan harga yang sangat-sangat berpatutan. Kau tengok ni, untuk dewasa RM5 saja, dan kanak-kanak, warga emas dan juga RPU RM3 saja. So memang sangat-sangat murah sekarang ni. Korang boleh datang tempoh promosi dari 15 Jun, maknanya kalau lepas 30 Jun, tak dapat harga ni lagi lah. Tapi still masih lagi berpatutan sebenarnya kalau ikutkan harga asal. Apa yang ada dekat dalam Mini Malaysia and ASEAN Culture Park ni ialah rumah-rumah tradisional mengikut negeri-negeri di Malaysia dan juga di dalam ASEAN. So sekarang kat belakang aku ni ada rumah Perlis. Malaysia ni sebenarnya adalah satu taman ataupun tarikan pelancongan yang agak lama, dah memang dah lama dekat Melaka ni. So daripada aku sekolah rendah dulu pun dah ada. Ada dalam rumah tradisional Perlis. Korang boleh tengok, memang suasana, memang kalau bagi aku lah, aku memang sendiri memang suka benda-benda yang tradisional, rumah-rumah kayu. So memang seronok lah, sebab aku pun memang mengidamkan nak ada rumah kayu-kayu macam ni. Tapi memang tak mampu lah kan, kayu sekarang mahal. Sekarang aku ada dekat rumah Pinang. Satu yang memang paling aku minat rumah-rumah tradisional ni adalah serambi. So memang majoriti rumah-rumah tradisional Melayu ada serambi. So macam serambi ni, kalau kita relax-relax, lepak-lepak, minum kopi, memang best. Samping tu juga, di Mini Malaysia ni, dalam setiap rumah-rumah yang ada ni, disediakan informasi-informasi, maklumat-maklumat berkenaan dengan negeri tersebut. So macam ni, aku kat rumah Pinang, ada maklumat berkenaan dengan sejarah Pulau Pinang. Nah, ini Mamat, kau kenal. Francis Light, yang membuka. Ada di rumah Kedah, seperti yang aku cakap tadi, ada informasi-informasi ni. Betul lah,
Ni cerita Mansuri, biasa aku. Kalau baca memang Mansuri berasal dari Kedah, Pulau Langkawi. Pakaian-pakaian tradisional daripada negeri Kedah. Ada servis urut. Tapi orang urut dia tak ada ini. Ini satu benda yang sangat-sangat. Korang pernah rasa benda ni? Tengok. Ni rotan. Rasa budak-budak sekarang tak kena kot. Ha, aku dulu dengan kata benda ni, getah pipe apa semua dah rasa dah. Rumah Selangor. Kita tengok apa yang ada. Macam aku cakap tadi, aku memang suka rumah-rumah yang ada serambi. Syok oh, kalau ada serambi ni, lepak-lepak, minum kopi. Ni set sofa old school. Betul guys, aku memang seronok masuk Mini Malaysia ni sebab tengok rumah-rumah yang rumah tradisional. Ni rumah Selangor. Kalau korang tengok agak besar. Kita tengok bedroom, master bedroom. Tu dia ruang bilik tidur yang sangat besar. Aku suka. Pastinya akan tertarik dengan dua buah rumah, iaitu rumah daripada Sabah dan juga Sarawak. Sarawak ni rumah panjang kot. So memang korang akan merasai, bolehlah feel-feel macam Bibiona. Kalau korang tengok, binaan dia pun daripada buluh dan juga atap Sarawak, atap nipah. So apa yang unik rumah Sarawak ni ni? Dia dalam keadaan dalam rumah panjang tradisional Sarawak. Sekarang ni banyak rumah panjang yang dah moden, dia buat pakai batu, tapi ni adalah yang tradisional. Biasa rumah panjang ni terkenal dengan kehidupan kaum Iban. So korang boleh feel sendirilah macam mana kehidupan orang Iban. Pekan Sari diadakan di sini untuk menjual makanan-makanan tradisional khususnya. So sekarang aku ada dekat Pekan Sari ni. Dia nak kata stall, bukan stall lah. Dia kalau orang tradisional tak panggil stall kan. Dia panggil, panggil apa? Okay. Ni ada jual pulut ikan masin. Makanan tradisional dari Pantai Timur. So korang boleh datang, boleh menjamu selera. Selain kedai-kedai kat luar tadi, kat dalam ni pun ada kedai. Boleh lepak-lepak, boleh ngetih lah orang kata, ngopi-ngopi sambil kena pulut ikan masin. Satu benda yang menarik lagi dekat Mini Malaysia ni adalah setiap hari akan ada persembahan kebudayaan di pentas utama. So kalau siapa-siapa datang, jangan lepaskan peluang untuk kita tengok persembahan kebudayaan. Kita tengok, kita layan. Jom. Thank you.
nak jalan-jalan dekat Mini Malaysia, Mini ASEAN ni, tempat dia memang luas, tapi apa yang penting kau nak jalan kat sini adalah stamina. So kau tak boleh pancit-pancit sebab memang memerlukan banyak tenaga untuk sebab kau nak jalan dari satu rumah ke satu rumah. Memang satu perkara yang agak sihat juga sebab aku dah berpeluh. Memang banyak berpeluh sebab kena berjalan. Tapi memang secara tak langsung kita akan sihat lah kot. Sebab dah jalan dah banyak peluh keluar dah ni. Dan jangan lupa untuk readykan air. Bawa air mineral, bawa lah kudap-kudap orang kata kan. Sebab nak habiskan satu round ni memang makan masa juga. Okay, aku dah habis round. Bye-bye Mini Malaysia. So korang bolehlah ramai-ramai datang, bawa anak-anak, bawa kawan-kawan, bawa saudara mara ke Taman Mini Malaysia dan ASEAN Culture Park. Korang tak akan rugi apa-apa sebab apa, korang boleh tengok macam-macam dekat sini. Guys, jangan lepaskan peluang sementara tiket tengah murah ni sampai 30 Jun. Datang ramai-ramai ke Mini Malaysia and ASEAN Culture Park. Terima kasih kerana terus menonton dan sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa subscribe The Ajib Channel.